Yang ini yang menggunakan amisan komplit. Kita akan lihat nanti. Dan saya nggak pernah pakai es. Kita buktikan ya, makan apa. Halo, ketemu lagi dengan saya Kang Ito. Kali ini saya berada di daerah Cipondo, dekat dengan situ Cipondo Tangerang. Kebetulan saya mau mancing di kolam Telaga Kemuning. Kolam ini sudah lama, beberapa kali saya mancing ke sini. Cuma setelah sekian, ada kali setahun lebih saya nggak pernah mancing. Kebetulan hari ini lagi pengen mancing ke sini dengan suasana yang agak baru. Karena dulu kolamnya masih kecil, sekarang kolamnya sudah besar. Kita lihat kok seperti apa, kita temuin langsung ownernya. Nah, ini saya sudah berada di kolam dan saya bersama pengelolanya. Selamat siang Om. Dengan Om siapa? Kenalin ke Pak. Dian Kemuning. Om Dian Kemuning. Kalau saya dulu kenalnya sih Pak Om Yono sih. Nggak tahu yang mana sih yang sebenarnya gitu. Om, kan aku udah lama nih. Waktu itu mancing masih kolamnya kecil. Dulu 40 lapak ya? 40 berapa ya? 48, jadi ada renovasi kurang lebih 2 kali renovasi. Kita tambah jadi 56, sekarang jadi 68. Oh, sekarang dulu 48, sekarang jadi 60. 60 lapak. Nah, Om, kalau Kemuning ini, kolam Kemuning ini, untuk mungkin teman-teman apa viewer saya, alamatnya di mana sih Om, jelasnya? Jalan Kunciran ya, Kunciran Pinang, Cipondo, Tangerang. Ya, tertera juga di Google Map juga ada. Nah, teman-teman yang mau kesini silahkan. Lokasinya ada di daerah Kunciran Pinang kalau orang dicari. Cuma kalau di Googling, tadi saya sempat googling, saya lupa jalan masuknya ada di pemancingan Telaga Kemuning. Nah, gitu. Om, kita main hari apa aja sih? Untuk jadwal hari ini yang aktif cuma Selasa, Kamis jam 1 siang. Untuk Selasa kita tiket 250 komplit, main 2 joran. Yang untuk Selasa hari Kamisnya kita main 1 joran, tiket 150. Untuk hari Minggunya kita full day jam 10 sampai jam 4 sore, kita main 2 joran. Nah, untuk tiket hari Minggunya kita bervariasi antara 400 sampai 700 untuk paket bulanan. Nah, ini kalau saya bilang sekarang kan tiket mancing tuh mahal-mahal banget. Nah, mungkin ini menjadi salah satu alternatif yang bisa buat fun ya Om ya, di tiket 2,5, di Kemisnya 150, hari Minggunya variatif 300 sampai 700, dan 700 sebulan sekali ya? Iya, paket bulanan aja. Nah, mengikuti perkembangan sekarang Om, Galapung ini, kan sekarang lagi tren nih, semua ya. Galapung rame banget, ada pengaruhnya Om ke kolam? Untuk kita pemancingan lomba itu untuk ke Galapung nggak terlalu pengaruh ya, karena apa member-member Galapung sama lomba itu memang berbeda ya. Oh, gitu. Kerja teknik juga. Siap. Kalau gitu, berarti Kemuning tetap ramai terus ya, Om. Alhamdulillah. Hari ini udah banyak yang daftar ya? Kurang lebih 40 peserta. Oh, udah 40 peserta. Kita ikutin keseruannya kayak apa? Nanti kita bisa update tentang Telaga Kemuning pada umumnya. Kita akan lihat bagaimana cara siraman ikannya, karena ada yang spektakuler. Teman-teman mungkin jarang lihat. Hanya saya lihat di Kemuning aja nih. Cara lempar ikannya gila, serius. Nanti kita update. Ikutin terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video menarik tentang racikan umpan dan sebagainya. Kita lepaskan dulu sementara hari ini ya.
totally baru. Sudah saya uji coba polos tanpa apa-apa dimakan. Nah, tapi kali ini saya membuat dua umpan. Satu umpan dengan menggunakan racikan standar teman-teman dengan amisan, telur asin, santara sama genpo. Enggak pakai keju karena tadi enggak dapat. Yang satu polos. Nanti kebetulan mancingnya tandem, jadi satu menggunakan umpan komplit, satu menggunakan polosan. Bagaimana cara ngeraciknya? Ikutin saya terus seperti biasa. Ini karena nggak dikukus, pakainya sedikit aja ya, buat nambahin gurih aja. Pakainya setengah aja. Nah, ini air drum aja. Air drumnya kita masukin full. Gak usah banyak-banyak karena waktunya pendek. Saya bikin dan banyak-banyak. Kita buktiin ini nama pasti top. Makanya aromanya mantap, mantap aromanya. Aduh, mana satu lagi tadi sisanya kita. Ini sudah jadi, yang ini polos tanpa apa-apa, cuma kita tambahin kroto aja. Yang ini yang menggunakan amisan komplit, kita akan lihat nanti. Dan saya nggak pernah pakai es, kita buktikan ya makan apa. Kita lapak 54 ya. Kita nggak tahu di mana. Tapi kita di sana yuk. Ini jelas. Mas Agung pakai yang ini, saya pakai ini. Kita diadu makan nggak? Jadi ini pakai Mas Agung pakai racikan full, saya pakai polos. Cuma saya kasih kroto sama air. Kita buktiin.
Ya. Bawa. Polos nggak pakai apa-apa. Sadis ya sadis. Makannya harus banget hedon. Polos pakai apa-apa. Dan jempol tangan digoyang, mari kita gaspol berangkatin empang. Jari dan jempol tangan digoyang, umpannya nampol menuhin korang. Lempar di sini, lempar di sana sini ikannya pada ngumpul. Narik di sini, narik di sana, joran melengkung di getak. Ahoy! Jari dan jempol tangan digoyang, pakai umpan jempol lo pasti senang. Umpan jempol emang nampol.